apa? Nih, air yang tumpah, minyak curah. Truk tangki muatan minyak goreng curah yang terguling di Aceh menjadi berkah warga setempat pada Jumat 25 Maret. Warga mendatangi lokasi kejadian di tikungan Pucok Aluwereng, Kecamatan Peudada Birewun dengan membawa ember dan jerigen. Mereka beradu cepat mengumpulkan minyak goreng yang tumpah ke pekarangan rumah warga dengan peralatan seadanya. Beruntung peristiwa di Jalan Lintas Nasional Medan Banda Aceh ini tidak mengakibatkan korban jiwa. Sopir dan kernet truk hanya mengalami luka ringan. Menurut keterangan warga setempat, kejadian bermula saat truk melaju dari arah Medan. Sampai di lokasi kejadian, dari arah berlawanan ada bus sempat distar yang melaju kencang. Diduga bus tersebut terlalu ke kanan sehingga memakan badan jalan dari berlawanan arah. Menghindari tabrakan, truk banting setir ke kiri dan akhirnya terguling di pekarangan warga. Akibatnya 17 ton minyak goreng curah yang diangkut truk tangki tersebut tumpah. Alhasil minyak goreng itu menjadi rebutan warga. Curah.